Halo, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih yang udah klik video ini. Sekarang kita lihat raket terbarunya RS ya teman-teman. Dan ini terusannya raket yang dulu saya. Jadi gini, ini namanya ada raket Octagon 21 Prof. Dan ini berat teman-teman. Bukan berat sih, berat kepala. Tapi ini stiff. Jadi ini buat nyemes enak banget. Jadi ini dikhususkan buat power-power gede nih. Tapi power-power kecil juga bisa juga. Justru bisa juga power kecil karena emang pengen nyemesnya kenceng. Biar bertambah pakai ini teman-teman. Ini namanya Octagon 21 Prof. Ya. Oke. Kita lihat yuk. Raket saya. Ini udah lama banget, udah ini baru, cuman nggak dijual, emang sengaja nggak dijual sama bapak saya karena buat kenang-kenangan. Ini raket saya dan ini lihat nih, ini foto saya, ini foto Mas Fauzi Adnan, ini foto Mas Hendra, foto Mas Trikus Sumawardana. Kalau saya ditujukan ke Power Nur Wahid, kontrol Fauzi Adnan, quality Hendra SN, stylenya Trikus Sumawardana. Dan ini namanya NW Nur Wahid Octagon, NW Octagon, ya kan teman-teman? Ini udah nggak dijual lagi. Dan katanya nanti RS bakalan bikin lagi buat saya karena YouTube lah. Siapa tahu teman-teman pada okay, supportnya, pasti RS nanti bikin lagi buat nama saya ini. Karena ini berat nih, dulu nih saya pernah dikasih sampel waktu itu raket banyak banget patah semua teman-teman, dan ini yang paling enak, paling joss, paling cocok buat saya, 86 gram no. Plus 1 tensinya 28/30, balance-nya 292 plus 3 mm. Nah begitu teman-teman, ini punya saya dulu dan ini terusannya sekarang. Nah diteruskan namanya Octagon doang, Octagon 21 Prof ya teman-teman. Ini harganya sekitar 600 sampai 1 juta. Kalau misalkan ada harga 700, dia biasanya raket sama itunya doang teman-teman, sama sarungnya doang ya. Nih sekarang kita lihat belakangnya. Nah kalau harganya udah di atas 500, dia hologramnya beda teman-teman, dia bagus ya. Dapat kos oblong dan senar badminton. Ini udah pasti bonus langsungnya. Gitu. Ini RS hologramnya dan dia finishingnya lebih bagus lagi. Dan catnya meling-meling begitu teman-teman, kayak ada siraliknya. Glitter-glitternya gitu. Nah, ini beratnya 87 gram plus 2 gram ya teman-teman. Balance-nya 298 plus 5. Tensinya 26 sampai 30 lbs. Ini bagus teman-teman. Nano apa nih? Nano karbon ya. Nah, ini teman-teman. Ini kan tengah-tengah titik 1 titik 2 fleksibel, tengah titik 1 titik 2 stiff. Nah, ini titik 1 ke stiff, berarti ini kaku teman-teman ya, stiff ya. Enggak fleksibel. Dan dia ini head heavy. Ini tulisannya Octagon 21 Prof. Ini bagus no. Dia tuh apa namanya, kepalanya itu nggak bulat tapi ke persegi gitu teman-teman. Ya, no. Ini harganya di atas 700, 600, 700 sampai 1 juta lah. Kalau yang 1 jutaan itu yang 900 udah dapat tasnya kotak bagus. Nah, ini tulisannya beda nih. Assault Dev System, gitulah pokoknya. Pada intinya seperti itu. Dan ini bagus. Dan ini belakangnya dia ada legokan gini teman-teman di mata itiknya. Tuh legokan. Dan punya saya juga ada. Udah zaman dulu juga masih ada. Oke. Jadi begitu teman-teman, kita lihat, kita coba di eplek-eplek.
Warnanya teman-teman, ini warnanya tuh terang. Jadi kalau misalkan main pasti kelihatan tuh raketnya, kalau digibas-gibas begini, wah gila nih raketnya terang banget. Jadi ini raketnya. Nah, ini berat teman-teman, berat kepala. Jadi bisa dipastikan ini untuk menyemes, untuk menambah power. Dan dia nih stiff, jadi nggak bakalan ngebuang banget teman-teman. Karena kalau fleksibel tuh biasanya ngebuang. Karena kalau saya dan pemain-pemain ganda lainnya tuh biasanya ya, biasanya itu nyarinya yang stiff. Kenapa stiff? Jadi kalau misalkan kita ngebuang-buang begini tuh nggak ada ekstra. Jadi tato dong, dia rada mendal sedikit, jadi akurasi kita tuh kadang-kadang kelebihan gitu ya teman-teman. Ini raket saya dulu, dan ini yang barunya, model terbarunya, namanya Octagon 21 Prof ya teman-teman. Ini bisa dibeli di toko online, bisa toko online juga ada yang harganya 600-an, ada 700-an, 800-an, tergantung bonusnya. Ada bonus tasnya, bonus itunya. Jadi biasanya tuh kalau misalkan, sorry teman-teman ada suara motor, biasanya tuh kalau harga 900-an tuh udah include sama tas, sama senar, sama kaos ya. Oke teman-teman, tasnya seperti ini. Bet, coba bet, ambil bet, tasnya bet. Nih, tasnya seperti ini teman-teman, kotak begini biasanya. Nih, tasnya kotak begini, keren. Tapi dia satu sleting doang, dan dalamnya udah aluminium foil begini. Biasanya seperti itu ya. Oke, dia rekomendasi senarnya Enduro 61. Enduro 61. Ya, ini bisa dibeli di toko saya, depan Wali Kota Jakarta Timur, seberangnya Wali Kota Jakarta Timur, sebelahnya Al-Azhar atau Eramas 2000. Oke? Terima kasih yang udah nonton, semoga terjawab raket apa yang cocok buat saya. Dan ini hitungannya, feel-nya tuh sama kayak Tornado 800 atau Tornado 900, mirip kan? Berat-beratnya atau apanya, ini mirip banget. Jadi, daripada yang ono susah, coba apa gue pakai yang ini. Ini enak juga, ini feel-nya sama. Dan saya nggak begitu, bukan nggak begitu, saya kurang srek kalau yang berat-berat begini. Tapi ini feel-nya sama. Banyak banget yang pada milih, pada pengen yang kayak begini, karena biasanya pengennya tukang pukul, tukang jagal. Tukang jagal. Ya ini jagal pitik era isa, wah ini jagal kebo. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton, selalu support terus channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, dan aktifkan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan dari video-video saya, dan selalu ada ketinggalan apa tuh, selalu ada giveaway menarik buat teman-teman, karena kita tujuan bikin YouTube tuh emang berbagi teman-teman, berbagi ilmu atau berbagi ya kayak tadi itu, berbagi kayak gitulah, raket, senar, kaos kaki, sepatu, baju gitu ya teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton. Salam sehat semuanya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.